Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Nah, kali ini aku pengen coba eksperimen, atau lebih tepatnya sih membuktikan video yang viral di TikTok. Jadi di TikTok aku lihat ada orang bule makan Oreo nih. Nah, biasanya kalau makan Oreo itu kan, nah tapi ada cara baru nih. Nah, ini yang bikin aku penasaran, apa bener sih maksudnya bisa kayak gitu Oreonya. Nah, videonya nih yang ini nih. Oh, hang on. You're eating Oreos wrong. I'm gonna show you the correct way to eat an Oreo. That's not it. You got it. Okay. Oh, stop. What? It's a life hack thing. The fork and the cream. And then you can dip it like this and eat it without getting milk on your fingers. It's the closest that you've come. Are you gonna eat that whole thing? Take this, quick. Hurry. Drop the straw all the way in. Oh. All the way in. Put your finger on top. Oh, I see what you mean. Like you're creating a vacuum by bringing the straw up to your mouth. Don't eat it. Now, this is very precarious. No, not that way. Stick the straw into the cream in the back. Put the other side of the straw with your finger in your mouth. Okay? In there. Okay? Okay. Now, bring it up for a second because I want to see the cream. Okay. Now, blow. Blow. Blow the milk. And now you have cream infused with the milk. Nah, udah lihat kan? Makanya sekarang aku mau coba apa emang bener sih bisa jadi kayak tebel gitu. Soalnya kan lumayan kalau bisa tebel bisa makin kenyang gitu. Oke? Okay? Nah, sekarang ini gelasnya ini Oreo sama susu. Oh iya, sama sedotan ya. Jadi penasaran. Ini aku nggak ada gelas yang bening, jadi udahlah ya, kita tuangkan saja yang sebanyak-banyak ini. Oke. Itu cara lama. Itu cara lama ya. Sekarang kita coba membuktikan yang ada di TikTok. Coba gimana caranya, Leslie? Nah, katanya ini dibuka dulu sedotannya. Oh, sedotannya kayak gini. Susah ya? Terus gimana? Jadi masukin dulu sedotannya di sini. Terus katanya jarinya, ya jarinya suruh begini ya, pokoknya supaya menahan tuh. Oke, kita ambil, ya. Tunggu. Oke, jadi ini rapet banget ya. Ini rapet banget. Jadi mungkin mesti rada dibuka dikit kali ya. Oke, so kan nggak bisa di ini. Dah, kita tarik. Terus katanya suruh tempatin di tengah-tengahnya sini. Tengah-tengahnya sini. Oke. Terus kerjanya dimasukin mulut, terus ditiup.
Gimana nempelin ke krimnya, nggak bisa. Susah. Ditipu apa ya? Logikanya sih nggak mungkin ya. Jadi ditipu gitu. Coba sekali lagi ya. Ini ada kita buka dikit. Kok bisa sih kayak gitu ya tadi? Gimana sih ceritanya? Kan begini. Kan. Man, susah. Nih, aku kasih sedikit ruang gitu ya. Supaya sedotan bisa masuk. Saya duduk sini nggak bisa tah? Udah, gitu aja lebih gampang. Oke, sekian gitu aja kontennya. Jadi gagal, mungkin kalau kalian mau membuktikan sendiri, mau mencoba di rumah, ntar kalau ada yang berhasil kasih tahu aku ya. Oke, segitu aja. Jangan lupa like, share, komen. Oke, sekali lagi ya guys, aku masih penasaran. Sekarang coba pakai sedotan yang plastik ya, yang plastiknya rada lembek. Jadi aku baru baca komen-komennya. Dan banyak juga yang udah coba. Dan ada satu orang yang bilang, "Guys, I tried this and I got milk everywhere. Don't do it." Gitu. Jadi sebenarnya ini hoax. Jadi katanya ini tuh marshmallow gitu. Mungkin dia edit sedemikian rupa supaya terlihat bisa mengembung gitu si krim Oreo-nya gitu.